dunia kontemporer saat ini menurutku sangat terbuka luas, karena kontemporer sendiri dalam bahasa Indonesia, di Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah saat ini, dan semua punya caranya masing-masing untuk dapat mengekspresikan karyanya di dunia kontemporer. Jadi Sinta Totot Mojo, saya lahir di Jakarta 15 Mei 1989. Saya adalah seorang koreografer, penari juga, dan pemilik dari Mila Art Dance School. Nah, perjalanan karir saya dari kecil, saya besar di Jakarta. Orang tua saya, ibu saya lulusan dari ekonomi, kemudian berfokus pada perfilman. Ibu dulu punya production house sendiri di Jakarta, namanya Cinema Utama. Nah, dari kecil orang tua saya selalu mensupport kegiatan positif apapun yang saya inginkan. Contoh misalnya les berenang, kemudian les bahasa Perancis, kemudian les melukis, kemudian les bermusik, dan berbagai hal yang aku ingin pelajari mereka selalu mensupport, termasuk les menari. Saya mulai berkarya, kalau dulu kan hobi ya, dari kecil SD itu udah mulai melakukan membuat karya tari sesuai umur saya gitu. Kemudian masuk ke ICS1 2007, saya mulai melakukan bagaimana sih membuat karya tari yang benar gitu. Jadi melakukan proses riset dulu, penelitian. Penelitiannya tidak hanya di lapangan, tapi bagaimana juga mencari di buku, terus bagaimana membuat cara pandang sendiri dari hasil penelitian lapangan, diskusi, wawancara, dan membaca buku gitu. Jadi akhirnya kita punya rumusan sendiri tentang merumuskan sebuah ide dari melihat hal-hal setelah pencarian tersebut. Dunia kontemporer saat ini menurutku sangat terbuka luas, karena kontemporer sendiri dalam bahasa Indonesia, di Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah saat ini. Menurutku dunia kontemporer khususnya di tari saat ini sudah sangat terbuka sekali, karena munculnya arus globalisasi saat ini, media sosial muncul, kemudian berbagai informasi mudah didapat gitu. Tapi memang yang paling sulit adalah ketika di dunia tari kontemporer kan adalah pencarian saat ini, statement-statement konsep yang ingin dihadirkan adalah yang terpenting, kemudian dihadirkan ke dalam sebuah seni tari pertunjukan. Ruang kontemporer itu adalah ruang kebebasan bagi seniman, karena kita tidak di dalam kontemporer itu tidak
tidak ada batasan-batasan tertentu yang kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, kamu nggak boleh apa gitu. Jadi kita benar-benar pure mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran, di dalam hati, kemudian disesuaikan dengan fisik kami, tidak melihat bahwa menari adalah harus tinggi, cantik, putih, bersih, tapi bagaimana kita jujur sebagai seniman dapat mengekspresikan apapun yang kita rasakan dengan cara apapun. Yang paling sulit adalah ketika di dunia tari kontemporer kan adalah pencarian saat ini, statement-statement konsep yang ingin dihadirkan adalah yang terpenting, kemudian dihadirkan ke dalam sebuah seni tari pertunjukan. Saat ini misalnya aku bikin karya tentang makan menggunakan kaki, misalnya fenomenanya makan menggunakan kaki, terus ternyata di Afrika juga ternyata 10 tahun yang lalu sudah melakukannya gitu. Jadi dengan cepat kita bisa menemukan informasi, oh mereka sudah pernah melakukannya. Nah, gimana seniman ini harus melakukan inovasi-inovasi dan pencarian kebaharuan yang menurutku kalau zaman dulu memang susah mengakses informasi karena tidak adanya internet gitu. Semua orang menurutku di kehidupan pernah punya masa-masa tersulitnya, tapi dalam proses berkesenian yang paling berat menurutku adalah melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri adalah seperti ini. Aku sudah memilih jalanku di kehidupan ini. Nah, bagaimana melawan kemalasan? Bagaimana melawan kemageran kalau istilah anak muda gitu? Atau bagaimana mencari yang enggak gitu-gitu aja gitu? Bagaimana mencari inovasi-inovasi, melakukan hal-hal yang belum pernah aku lakukan gitu? Halo. Melawan hal-hal yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Menurutku saat ini sudah waktunya yang muda terus berkarya, kemudian juga saatnya era kolaborasi dengan seniman senior, seniman junior, dan terus membuat ruang-ruang diskusi, karena sekarang aku happy banget karena ruang-ruang diskusi, ruang-ruang bereksperimen ataupun berekspresi, festival-festival sudah banyak di Indonesia, kemudian juga workshop-workshop atau dance school ataupun universitas seni juga sudah mulai banyak di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana waktunya kita berpegangan tangan bahwa menurutku seni itu untuk mengeratkan sesama manusia atau sesama seniman, bahwa perbedaan itu bukan menjadi sebuah penghalang, bahwa simbol Indonesia adalah keberagaman yang menjadi satu. Ketika kamu memilih jalan yang sepi atau tidak banyak diminati oleh banyak orang, itu adalah sebenarnya peluangmu, tapi juga bagaimana kamu mencari jalanmu sendiri dengan caramu sendiri. Mungkin kali ini kamu gak percaya atas mimpi-mimpi besarmu, tapi ketika kamu punya mimpi, itu adalah sebenarnya tujuan hidupmu, bahwa doa-doamu akan membawamu ke sana, energi alam akan membawamu ke sana, ke hal-hal yang telah kamu ucapkan atas mimpi yang telah kalian pilih gitu. Persaingan boleh muncul dengan adanya kualitas karya, tapi persaingan tidak boleh muncul ketika kita bersaudara. Bersaudara untuk saling memeluk, untuk saling memberikan energi, untuk terus berkarya membawa Indonesia. Semangat terus berkarya untuk penari Indonesia.